Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di video kali ini saya berkesempatan untuk nge-review sebuah regulator gas nih. Regulator gas ini namanya robot nih. Wah, ini robot nih. Kenapa dinamakan robot dan fitur-fiturnya seperti apa? Ini saya penasaran nih, karena saya juga lihat-lihat di YouTube. Regulator ini cukup unik ya, karena memiliki beberapa level security. Nah, itu yang biasanya kan apa ya? Kadang-kadang kita juga punya masalah dengan regulator gas, yaitu jarang susah di apa? Susah di pasang segala macam. Kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang apa? Mampet segala macam. Nah, permasalahan itu katanya sih bisa diselesaikan dengan regulator gas ini nih, dan ini lebih secure, lebih aman. Nah, ini saya dapat unitnya nih. Nanti teman-teman kalau tertarik, ini bisa beli di online store, ada di link deskripsi ya. Ada di link deskripsi, ada di deskripsi linknya nih. Nah, saya dapat dua paket isinya nih. Yang pertama ini selangnya nih, ini motif kayu. Ini produknya NIS, regulator gas anti meledak nih. Teknologi karet pengaman dilengkapi karet pengaman. Karet pengaman berfungsi untuk merapatkan sambungan regulator ke valve tabung gas sehingga regulator tidak goyang-goyang dan gas tidak bocor. Oh, ini nih keunggulannya, dia tidak akan goyang-goyang. Dan jangan khawatir, ini sudah SNI ya, anti meledak. Nah, ini motifnya motif kayu nih, coklat ya. Panjangnya 1,8 meter. Ini ada dua pengunci nih regulatornya. Nanti kita buka ya. Anti anti tikus nih. Ini produksinya PT Gas Indo Alam Semesta ya. Nih, ini produk Indonesia nih. Jadi teman-teman boleh cek-cek lagi barangnya. Nah, yang kedua adalah si regulator gasnya nih. Ini sama produknya NIS juga nih. Tuh, NIS, dia logonya kuda laut ya, sudah terdaftar. Kita baca dulu nih, sistem pengunci ganda, double lock lock system, sertifikat hak paten. Oh, jadi sistem pengunci ganda ini sudah dipatenkan nih sama NIS. Jadi mungkin hanya NIS yang punya sistem penguncian ganda. Dua sisi pagar regulator gas berfungsi menekan seal menjadi rata tanpa terjadi kemiringan. Wih, mantap ya. Ini tipenya clip-on system NI0307S. Oke. Keunggulannya, garansi servis 1 tahun. Wah, jadi kalau misalkan ada apa-apa nih, selama setahun masih di garansi ya, sama PT Gas Indo Alam Semesta. Teknologi terbaru pertama di Indonesia. Oke, jadi yang double lock itu memang baru dari NIS ini nih. Regulator gas anti meledak tanpa karet tabung gas tidak bocor. Wah, ini kan kita biasanya pakai karet ya. Di sini biasanya tersedia karet yang warna merah itu, seal. Nah, kalau misalkan nggak ada nih, ini masih tetap bisa dipakai nih. Jadi menarik, jadi nggak perlu pusing-pusing nyari karet katanya. Dua kunci aman agar tidak goyang. Oke, itu keunggulannya. Oh, di sini disebutin banyak sekali hal ya. Nanti saya foto close up ya, teman-teman bisa ngelihat detailnya. Cara pemakaian, gas off, posisi gambar di bawah, gas on. Oke, gas off.
SNI semua ya. Awas barang palsu, dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan. Oke. Ya, jadi beli yang original ya. Nah, ini pernyataan dari produsennya. Teknologi karet pengaman. Karet pengaman berfungsi untuk merapatkan sambungan regulator ke valve tabung gas sehingga gas tidak bocor. Satu-satunya regulator gas yang dilengkapi dengan karet pengaman yang berfungsi merapatkan sambungan regulator ke valve tabung gas sehingga regulator tidak goyang-goyang dan gas tidak bocor. Teknologi ini dilindungi oleh undang-undang. Oh, ada patennya. Pastikan produk yang asli hanya berlogo kuda laut berikut meja sidang. Oke. Kita coba buka ya. Nah, ini dapat satu unitnya. Ini apa ya? Oh, ini jaminan nih. Oh, ini kartu jaminannya ada nih. Jadi sudah lengkap buat klaim garansi. Tuh. Seperti ini ya. Alamat pembeli, kartu pos, segala macam nanti bisa untuk diklaim, teman-teman. Oke, nah ini si regulator gasnya ya. Warnanya ini merah. Oke. Nah, ini bedanya di sini ya. Ada kiri kanan nih double double lock nih jadi nggak bikin goyang-goyang. Nah, ini pas banget nih kan kadang-kadang kalau kita beli tabung gas itu nggak ada karetnya ya, dan termasuk yang ini nih, ini nggak ada karetnya. Coba ya kita, cuman harus kita pasang ke kompornya dulu nih. Coba kita pasang ya. Nah, di contoh kali ini saya pakai selang yang biasa ya, karena saya nggak mau repot-repot untuk bongkar pasang lagi. Kebetulan ini udah dipasang. Nah, kita akan pasang nih si regulator barunya ke sini ya. Namanya robot nih, lucu ya. Futuristik namanya. Oke, di sini saya akan kencangkan.
Sudah kencang nih. Saya coba pasang ke si tabung gasnya. Tuh, satu. Satu lagi belum bisa nih, gimana caranya? Oke, kita coba lagi ya. Satu, dua, wah, oke. Sudah terpasang. Ini udah menunjukkan full karena baru beli ya. Kita coba ya. Dan ini nggak ada suara ini ya, nggak ada suara berdesis. Nah, ini nyala ya. Oh, ini ada yang hilang nih. Di kompor gasnya nggak apa-apa ya. Tapi ini udah nyala. Nah, ini tuh bisa dipencet-pencet nih. Saya lupa nih, ini kalau nggak salah biar kadang-kadang ketika awal tuh suka apa namanya gak bisa langsung nyala. Nah, ini bisa dipencet agar aliran gasnya jadi masuk lagi. Kemarin tuh saya lihat dia ada fitur otomatis ini ya. Otomatis mematikan aliran kalau misalkan terjadi kebocoran. Saya lupa. Bentar. Satu tuas pengunci. Ya, ini yang merah tuh tuas pengunci. Dua pengunci satu. Nomor 5. Nah, ini tadi kan di sini tuh nggak ada karet yang merahnya nih. Pakai ini tuh bisa jalan nih, teman-teman. Dan nggak ada bau bocor gas sih, keren sih. Jadi teman-teman nggak perlu pakai. Sebenarnya bukan nggak perlu pakai ya. Kalau misalkan lagi nggak ada, ini bisa dipakai nih untuk keadaan darurat. Dan teman-teman bisa nyari dulu kemana, baru nanti dipasang lagi. Pengunci 2, 8, valve tabung gas. Oke, saya lupa gimana ya kemarin ya. Oke, mungkin itu aja ya. Sharing saya nih teman-teman. Jadi ini banyak keunggulan dibandingkan dengan regulator gas yang biasa. Yang pertama ini yang menurut saya paling unik ya, paling saya baru tahu bahwa dengan regulator gas yang si robot ini nggak perlu punya karet yang merah itu loh, yang kecil ini bisa dipakai. Dan teman-teman bisa lihat kan, ini nyala nih, ini nyala tuh. Nyala seperti biasa, nggak ada masalah ya. Dan ini tanpa karet nih, pas banget. Ini beli gas pas dilihat loh, kok nggak ada isinya. Kemudian anti goyang nih. Kenapa anti goyang? Karena dia punya dua kunci nih. Yang merah ini sebagai pengunci, dan ini juga nih yang hitam. Jadi ada dua ini ya, dua dua key, dua pengunci. Wih, itu kokoh tuh. Kemudian
Fitur selanjutnya adalah keamanan ketika terjadi kebocoran nih. Misalkan selangnya digigit tikus misalkan, dan itu ada kebocoran. Ini si regulator ini sistemnya, dia akan langsung menutup aliran gas keluar. Jadi kebocorannya akan langsung berhenti beberapa saat setelah bocor nih. Itu mana ya, gimana cara simulasinya ya? Wah, saya belum bisa melakukan simulasinya, teman-teman. Cuman saya pernah lihat di YouTube, nanti saya share juga linknya. Dimana menggunakan ini tuh dia langsung mati nih. Alirannya tuh langsung ke empty dan kebocorannya bisa ditangani ya. Gasnya bisa tertutup dan Anda bisa langsung melakukan perbaikan di selang gasnya nih. Apalagi ya? Fiturnya itu kemudian ada garansi juga nih. Ini garansinya 1 tahun ya, teman-teman. Itu menarik sih. Jadi kalau misalkan ada apa-apa masih bisa diklaim. Nah, buat teman-teman yang tertarik beli ini untuk keperluan di rumah, ini bisa teman-teman pesan di e-commerce. Ada linknya di deskripsi ya. Silahkan dicek-cek ke toko tersebut. Dan ini saya juga dapat apa barangnya dari toko tersebut. Terima kasih sudah mengirimkan regulatornya dan juga selangnya. Mudah-mudahan kita bisa pakai nih di rumah untuk keperluan sehari-hari. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu mau masuk? Awas.